apa kabar? Kalian tahu nggak sih sekarang saya mau nonton Treasure episode kedua yang kemarin saya udah nonton tuh yang web dramanya. Guys, ini saya nonton, saya lagi nungguin ini jam, ini udah mau jam 8, ini tinggal 4 menit lagi. Oke, kita akan nonton sama-sama. Ini tinggal 3 menit lagi, guys. Mungkin ini bagian depan kan agak kepanjangan saya ngomong, nanti akan saya cut-cut mungkin ya bagian depannya. Mungkin ya. Karena tuh masih belum tayang tuh. Aduh, 60 detik. By the way, aduh, kegigit lidahnya, ya ampun. Sambil ngomong sambil makan, akibatnya kayak gini nih, aduh. Berdarah. Sabar. Duh, lama banget. Terasa lama banget ya. Seru nonton bareng gini, guys. Ini kayaknya akan langsung saya upload kayaknya malam ini deh. Tapi nonton. 8, 7, 6, 5, 4. Yes. Ini Yedam kan yang kemarin. Yang terkaget-kaget. Terjemahan mana? Entar, terjemahannya dulu, guys. Aduh, mana nih? Caranya mana nih? Ini ya? Oh, ini subtitle Indonesia. Duyung. Tinggalkan kelas kami sekarang. Siapa yang setannya nih? Aduh. Saya menemukan sendiri. Lebih baik kalau. Kita harus pulang sampai jam. Dia bukan ada di belakang. Ya ampun, masih bercanda-bercanda loh mereka ini. Pak Jumbo juga. Ngambek. Apa Yedam kali ya? Kok dia sendirian kayak asik sendiri terus gitu loh. The Mysterious Class. Oh, itu judulnya ya, The Mysterious Class. Hyunsuk. Stylenya keren Hyunsuk. Harus tidur semua cepat.
tapi lebih tidak tambah tinggi itu. Itu di antara kita. Secara apa? Takut dengan kacang merah. Memang iya gitu, hantu takut kacang merah. Pasti bukan hantu, Haruto. Mereka tuh kayak tinggal di asrama gitu ya, kayak sekolah yang ada asramanya gitu, guys. Tapi mereka santai-santai saja. Ceritanya ini kutu buku nih. Dia hiup kan? Perhatian ya. Oh, ini kamar sebelah nih. Wis, Jungwon eksis. Anak sosmed banget. Goyong. Ini rupanya bapak wali kelas rupanya yang telepon dia. Saya kira kemarin bapaknya. Ketua kelas, dia ketua kelas. Selamat malam, Jungkyu. Dari apa nih? Ngeri. Ya ampun. Ya. Ngapain sih? Sakit tulangku patah. Ya. Masih oh. Ini sih. Oh, jedam. Asahi itu ya. Okay.
lagu klasik dong. Malah ngeri dong lagu klasik, guys. Oh, dia masih ngelukis. Asahi nggak mau di jangan-jangan Yuan Esfis tidak punya konten lagi. Yoshinori itu ya. Allah bawa-bawa. Terus ada di locker. Lupa kata sandinya. Locker dengan tinjuan itu. Tidak ada yang penting. Siapa ya guys hantunya ya? Ya? Ya ampun, ini kenapa jaringannya? Aduh, pakai acara lelet lagi. Kenapa nih? Kenapa sih? Aduh. Nah. Aye. Oh my. Cuma dia sendiri yang lihat. Trik sulap.
benar-benar seperti hantu, kulitnya putih. Naruto. Macam apa yang bisa es kacang merah menghabiskan es kacang merah. Aduh, ini kenapa sih jadi jaringannya? Emang di tempat saya ini agak-agak jaringan agak-agak suka nggak bersahabat ini. Iya, tadi kan Haruto kan habisin kacang merah itu kan, es kacang merah itu. Si Yunsuk langsung belain. Lalu siapa? Ya ampun jaringannya. Langsung mengetahuinya menggunakan cara ini terakhir. Wis, apa nih? Apa tuh? Yun suka dada aja. Aduh. Langsung terbuka dulu ya, aku masuk sebentar. Asahi. Gambar seperti itu. Oh, dia gambar. Duran seni tadi. Memutupnya. Itu juga. Oh. Semua udah mengarah ke Asahi semua nih, gimana ceritanya nih? Suhu badannya 32 derajat. Apa kamu hantunya? Ih, dia hantunya loh, guys. Kenapa harus jaringannya sih? Ih. Abis dong pas diasahi. Aduh. Aduh, cepet banget abis ya. Abis ya, beneran abis nih. Tuh tayang perdana guys, saya nonton tuh. Ini akan langsung saya upload malam ini juga guys. Oke lah, abis. Kita stop sampai di sini. Tapi gimana ya guys ya, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya bahwa itu adalah Asahi atau tetap bukan Asahi, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih belum tentu ya, ini baru episode kedua, masa udah terungkap ya kan bahwa hantunya itu adalah Asahi, kayaknya nggak semudah itu deh kayaknya ya, tapi saya nggak tahu. Seru juga nonton ini guys, di sini saya nonton mereka tuh kayak serius semua, tapi ada beberapa part tadi yang kayak bercanda-bercanda gitu, itu seru. Dan horornya juga dapet, tadi saya sempat kaget yang burung nabrak jendela ya, kemudian yang apa tuh yang ada setan muncul tadi pada saat mereka di dalam kelas itu, jadi kaget. Gimana sih nih, nggak jelas banget. Malas juga tadi ada pakai acara ngelek-ngelek segala macem. Oke lah guys, saya udah gak sabar nunggu Jumat depan lagi untuk nonton ini. Treasure ini, web drama ini. Sepertinya saya udah hafal mereka semua ya guys ya. Dari wajahnya juga udah hafal, nama-nama juga udah hafal, udah gak ada salah lagi guys. Udahlah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan nonton video-video reaction Treasure, agar semakin banyak menonton Treasure. Semakin semangat juga dong saya untuk membuat video reaction Treasure. Terima kasih, dadah.